Oke, selamat siang. Kita berjumpa kembali dalam acara seminar online pada siang hari ini ya, 18 Oktober 2021. Masih bersama dengan saya, JW Agustinos dari GK Invest Marang dan pada siang hari ini saya masih membahas topik mengenai indikator positive channel namun hari ini mungkin lebih kepada mungkin day trade ya trading harian yang sebenarnya secara umumnya saya bilang bahwa trading harian itu tidak tidak harus uh, apa kita menggunakan pola-pola kita bukan juga harian berarti kita melihat satu hari itu kesempatannya untuk uh, masuk marketnya kapan gitu tapi tergantung dengan pola-polanya kita namun sebelum masuk lebih dalam mungkin kita akan lihat dulu untuk hari ini kira-kira Untuk beritanya seperti apa? Ya, jadi untuk hari ini kira-kira ada news apa yang bisa kita pelajari? Namun biasanya sih hari Senin jarang ya, jarang ada berita yang begitu signifikan. Namun tidak salah, coba kita kita lihat dulu. di kalender hari ini Senin 18 Oktober. Ini kalau kita lihat di sini untuk beritanya medium ya lebih kepada bintang 2. Rata-rata bintang 2 dia untuk eh, baik dari USD, Kanada, ya khusus 2 itu ya untuk pidato anggota FMC ya Federal Open Meeting. Jadi core loss di situ ada juga Kanada, ada pembangunan residensial yang dimulai dari bulan September itu sebelumnya 260, perkiraan 255. Juga malam ya tanggal Amerika produksi industri dia dari sebelumnya 0,4 persen jadi 0,2 persen. Nanti kita akan lihat boleh seperti apa. Apakah bisa menggerakkan pasar khususnya nanti pergerakan indeks dolar dan per-per yang biasanya mengikuti indeks dolar. Juga jam 22.40 ada pidato dari anggota Dewan Gubernur ya untuk Bank of Canada. Nanti juga diperhatikan di situ ya yang punya yang masih masih ada posisi di USD Kanada mungkin situ ya. Jadi boleh dilihat kira-kira nanti akan cukup berpengaruh atau tidak Ke transaksinya. Itu aja. Terus kita langsung aja ke topiknya. Ya, indikator super signal channel Saya coba pasang dulu. Mm -mm. Saudara, kalau tidak, saya rubah background-nya untuk indikator support channel, channel ini. Tampilan seperti ini, ya, tampilannya sungguh bisa dilihat. Jadi, kalau teman-teman terbiasa uh, <coughs> menggunakan laptop dan tidak bermasalah untuk tampilan uh, background dari indikator ini, itu bisa digunakan, ya. Tapi, kalau misalkan terganggu, bisa dirubah aja. Untuk color-nya yang support channel-channel paling atas ini kan lavender, kita bisa rubah jadi white. Nah. nah, jadi udah bisa kelihatan bahwa dia gerakannya. Uh, untuk background-nya tetap sama, hanya warnanya saja yang berubah. Oke. Okay. Di sini kenapa saya masih uh, menggunakan indikator super channel-channel sekali lagi bahwa sebenarnya indikator supportnya channel ini tuh menurut saya bisa jadi satu alat ya, jadi tulus untuk teman-teman trader semuanya menggunakan strategi-strategi uh, untuk melakukan uh, trading ya sebelum intermarket karena kalau kita lihat untuk saat ini pergerakan ini ada di ini kebetulan XAU USD yang untuk yang satunya saya lihat dulu dari monthly-nya. Yeah. Oke, okay, monthly-nya buka. Coba lihat coba daily ya. Daily aja. <coughs> Sambil tunggu. Mm -hmm. Nah, kalau kita lihat daily di sini untuk XL USD kan sebenarnya kalau kita lihat dari uh, analisa yang ada secara teknikal dia kan ada dua nah di sini oh ini hijau warnanya ada dua bola-bola di sini ya masih boleh bilang yang dalam zona hijau ini, itu sebenarnya double bottom, ya, untuk daily-nya double bottom. Dan untuk saat ini, kekuatannya dilihat, apakah kuat mana. Nah, cuma kalau lihat untuk daily ini, kita sebenarnya tinggal nunggu sinyal uh, dari channel ini, apakah dia akan membentuk. Uh, satu pola baru ngebreak dari harga harga terendahnya ini di berapa nih sebentar di sekitar 1721 ya P600 karena kemarin dia sempat naik ke 1800 cuma dia sekarang terkoreksi ya terkoreksi pergerakan hari ini cukup pelan hari Jumat kemarin ya cukup eh, signifikan dia ya, gerakannya ya tinggal dilihat karena kalau kita lihat untuk menentukan pola-pola kayak gini saya persilahkan kepada teman-teman semuanya untuk eh, menambahkan menambahkan dari apa indikator-indikator lainnya untuk mendukung ya kalau saya sebelumnya sudah pernah menjelaskan bahwa seringkali saya menambahkan indikator Bollinger Bands sebagai uh, indikator penunjang. Nanti kita akan lihat apakah ini bentar, untuk uh... apakah indikator ini bisa membantu untuk trading harian DXAU? Karena kalau kita lihat di sini memang harus, nah ini harus betul-betul dipastikan bahwa hard candle ya itu dia ngebreak dulu resistennya Bollinger, nah di situ baru keluar keluar bola-bola merah yang bisa kita jadikan acuan untuk kita entry market. Salah satu contohnya ini, ini dia sudah nge-break. Ini bisa jadikan patokan untuk daily. Ya. Nah, kita lihat untuk PRH4-nya. Jadi di mana dia? bisa lihat. Nah, di sini. Konfirmasinya sama atau tidak. Nah, ini bisa dilihat. Kalau misalkan secara daily itu dianggap susah, teman-teman harus -teman bingung. ya Kita bisa menggunakan ini di PRH4 juga. Tapi yang harus pasti di sini adalah kita gunakan teknik ini. Jangan sampai salah, karena channel-channel yang kebentuk dari indikator ini itu jelas. Dia masih bisa nge-break harga high sebelumnya, bahkan dia bisa nge-break harga low sebelumnya itu. Jadi misalkan sekarang dia di 4 sendiri dia sudah Ini contohnya ya. Ini contoh. Jadi kan dia sudah membuat di sini ya tertinggi padahal dia belum nge-break. Nah, nge di sebelumnya dia. Sebentar. Saya. <tuh> nih. Ini sebelumnya yang dia break Saya percaya yang diberi sebelumnya ini adalah eh, dia sudah mengeluarkan bola-bola merah ya, bola-bola merah yang mengenakan eh, channelnya itu sinyalnya keluar sinyal sell. Nah, tidak jadi masalah kalau misalkan kita mau entry, kita tunggu ke bentuk candle terus candle berikutnya terus kita entry. Tidak usah khawatir di sini karena selisihnya ini kan cukup taruhlah kita ambil entry posisi sell di 1794. Ini kita menggunakan H4 ya. dan 4 Terus dia naik sampai atas ini nih. Nah, berarti kan dia ada harga ketarik sekitar 94 800 sekitar ya. taruhlah 5 sampai 6 poin ya. Terus break jatuh. Nah, tergantung kita mau pasang TP-nya di mana. Dan saya menggunakan indikator super sinyal channel ini jarang sekali saya pasang XL. Lebih kepada saya menggunakan face uh, risk management yang averaging. Ya, Jadi untuk emas kebetulan setiap kali 10 poin itu saya pasti pasang selnya uh, sell new atau ya pada saat harga dia break naik ketika misal saya tertarik di sel 1794 ini saya akan saya akan pasang 10 poin di atasnya. Nah, misalkan di sini 881 ya. Taruh lagi nih. Jadi misalkan dia kesentuh, otomatis dia akan buka posisi baru untuk sell. Jarang jarang sekali saya menggunakan eh, cekat loss, jarang. Nah, kita bisa pasang TP, minimal 5 poin. Berarti kan kalau 5 poin, dia ada di harga ini. Sekitar sini. Hmm, kalau sekitar ini. So, ternyata dia break sampai dengan sekarang itu ada harga di 1763. Jadi salah satu fungsi support sinyal ketika kita misalkan salah posisi kita ngambil tadi, kita paling ketarik sekitar 6 sampai 10 poin. Misalkan kita ketarik 6 sampai 10 poin, harga yang kita ngambil itu misalkan nggak di 1794 ya kita ambil misalnya di sini nih. Kalau 1793. terus kita pasang berikutnya di 1803. Oh, untuk harga tertingginya juga itu belum tuh, sebentar. Dia ada di harga. Ini nggak bisa terlihat. Sekitar. Agak Oh iya. Ketutup soalnya. Jadi maksudnya intinya adalah. Tidak usah kita bingung. Ini kan harga ada di sekitar 1800 Jadi belum belum tersentuh untuk posisi averaging yang kedua. Posisi yang kedua. Itu maksud saya. Ini kalau kita berdasarkan uh, menggunakan time frame yang H4. ya. Karena kalau daily tadi juga bisa kita gunakan. Ini bisa kita gunakan daily. Bisa saja. Nah, di sini yang penting kita yakin kita pasti itu cuma kembali lagi apakah dia sudah ngebreak nge ngebreak nge ya kita mau pasang bolinernya untuk tergantung ini yang biasa ada yang di sini misalkan 120 jadi ya pasang aja om oh, berarti kan masih jauh dia mengenai masih masih di area area bawah ya sudah atau karena misalkan mungkin 120 ini untuk daily ke caranya kita menggunakan yang H1 akan gitu. Tapi saya terbiasa menggunakan Bollinger yang standar. Tidak pernah keluar dari situ. Jadi bisa dipakai. Kenapa? Berbicara soal transaksi menggunakan super channel di emas itu mungkin bagi saya itu lebih lebih apa ya kompetitif ya jadi penghasilannya karena profitable dia jadi ketika sinyalnya muncul untuk berikutnya dia membuat angka break di situ bisa kita ngambil posisi langsung bisa kita pasang limit ya kita pesan dulu harga bisa langsung kita action dan nah, di sini pun harus dipastikan jangan sampai kita pun salah. Kayak tadi contohin ini tadi kan di H4 ya. Sekarang coba kita Nah ini. Contoh ini, ini kan keluar jauh dari Bollinger candle yang pertama dia break itu dia berhenti di angka harga tertinggi 1776. Ini pasti saat itu sudah keluar bola-bola merah. Nah, pada saat dia sudah keluar bola-bola merah di situ, pilihan kita bisa langsung action atau yang kedua kita tunggu. Kita tunggu apakah harga akan break Saya biasanya menunggu satu candle berikutnya apakah dia masuk misalkan kita tunggu angka candle berikutnya maka dia akan di sini kelihatan ini sudah terbentuk ya teman-teman ya -teman. itu loh jadi kita bisa perhatikan 1781 dengan di sini ada sekitar 1776 sekitar 5 poin dengan acuan saya kalau mau averaging itu ada 10 poin artinya dia masih bisa balik dan dapat sekarang contoh harga di sini. <tuh> Tadi kita bicara atas terus. Nah, ini udah contoh. Nah, yang saya kasih tanda eh, warna hijau. Candle sebelumnya dia sudah break taruh di sini harganya Rp1.750. Kita bisa action di situ untuk buy posisi ke langsung atau kita bisa pasang di candle berikutnya karena ketika bukaan dia turun seperti itu dia naik kita bisa eksekusi langsung ya tanpa pasang limit ataupun kita mau pasang limit juga boleh. Akhirnya yang pertama konfirmasi pertama adalah dia sudah menyentuh keluar dari garis supportnya Bollinger. Tuh naik gitu. Jadi yang bisa diperhatikan uh, sekarang bisa langsung action atau kita nunggu konfirmasi dari candle berikutnya karena setiap setiap uh, kejadian candle itu pasti berbeda-beda ya contohnya di sini nah ini contohnya nih kita lihat dia memberikan atau tidak dia sudah membuka sebentar kalau misalkan kita ambil posisi 1761 ya apakah dia masih akan ngebreak Makanya saya bilang kenapa tadi tunggu konfirmasi candle berikutnya jadi kita bisa action apa kita tunggu kalau kita action langsung kita harus pasang resikonya berarti 1751 itu harus kita ambil averaging Itulah fungsinya. Kenapa saya masih menggunakan superson channel hanya untuk pertama kali kita entry market, ya. Karena kalau misalkan hari Senin kayak gini biasanya dia akan bergerak di range yang sudah kebentuk ya, tidak akan jauh lari kemana itu harga. Itu yang saya pelajari dari sidang channel. <tuh> di sini nah kalau saya lihat dia dia 4 itu sebenarnya dia memang nah konfirmasi ini masih turun ya. Hanya saja apakah dia akan menyentuh target yang merah ini garis trendline line dia. Jadi tidak menjadi masalah untuk teman-teman menggunakan support channel. Yang harus dipikirkan adalah indikator lainnya atau trend lainnya yang bisa digunakan untuk menunjang teman-teman semua itu transaksi ya bisa dipasang misalkan contoh di ya harga ya harga merah ini tuh oke okay. itu uh, oh, no. <tuh> Jadi kalau trading harian bisa ya, maksudnya trading harian menggunakan super channel ini jangan ragu di permana saja bisa digunakan tapi yang pasti kita manajemen resiko dan money manajemennya digunakan. Ya. Jadi jangan sampai kita salah cut loss pun boleh, hedging pun boleh. Tapi jangan sampai salah. Lihat bebannya untuk kita tuh mampunya dengan dana berapa dan kita gunakan. Kali lagi saya tidak menyarankan kalau misalkan dengan dana minim tuh melakukan averaging. Hati-hati. Karena akan bisa uh, membuat kita kejebak sendiri. Contoh di sini saya coba main di pair ya, GBP/USD. Kan Kalau untuk lihat daily-nya dia tuh sebenarnya dalam posisi dia lagi naik hari ini terkoreksi setelah tiga hari kemarin naik berturut-turut ya. Ini cuma Kamis dan Rabu. Hari ini lagi terkoreksi. Nah, kalau yang menggunakan D1 silakan, silakan tunggu, karena kalau saya lihat di sini, rata-rata dia ke uh, break untuk dealing-nya ini ya satu, terus itu break juga ya. Terus yang berikutnya adalah ini juga dia break. Berikutnya ini kelihatan nanti kita akan compare ke apa namanya TF yang H4 dan H1. Nanti kita akan lihat apakah bisa digunakan atau gimana tinggal itu itu ini atas ini juga coba kita sekarang lihatnya di empat <tuh> untuk kejadian yang pertama itu sekitar tanggal 14 september ya iya yang break ya break itu harga candle berikutnya baru bentuk bola dia break resistennya Bollinger dan buat channel mau channel merah di atas dia turun jatuh sedangkan untuk nah ini nah di sini luar biasa kalau tadi di daily-nya ngebreak ya untuk coba saya kasih kasih tanda tapi untuk H4-nya. Nah. Nah kalau di H4-nya sendiri dia tidak nge-break. Yang zona hijau bawah ini. Ya ini sekitar tanggal 20 Agustus. Kita coba lihat di H1-nya. Jadi tetap aja. Jangan patokan kepada satu time frame, tapi konfirmasi itu butuh. Hai, nah, sini kita lihat ya break ya, break dia break hanya di Tfh hai, saja. hai, 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 Oh, ya. Jadi range-nya masih masuk, ya. Di sini. Pas harga, klik. Terus dia swing up. Jadi tetap konfirmasi untuk konseling ini seperti apa. Jadi bisa digunakan juga, ya. Artinya konseling juga um, bisa kita pakai yang penting patokannya satu lihat break resistance dan support dari Bollinger jadi biar ketika-ketika kita mau menentukan untuk posisi sell atau buy itu kita bisa lihat pertama kali dari Bollinger-nya sebagai penunjang atau support untuk indikator support channel ini ya karena indikator ini saya gunakan sementara memang ini saya gunakan di demo dulu tetapi dari yang saya sudah gunakan itu rata-rata kalau misalkan dia pas posisinya make sell atau buy kita pasang TP itu langsung kena 5 poin tapi kalau misalkan dia masih tetap naik atau dia tetap turun ya tadi manajemen resikonya digunakan apakah mau di cut hedging, atau averaging kalau saya sendiri menggunakan ini untuk saat ini di MT5 kita invest itu menggunakannya averaging karena indikator supportnya channel ini saya menggunakannya dulu awal ketika masih ada MT4 itu berbentuknya bukan bola-bola tetapi panah itu modelnya cut loss. Untuk sekarang itu coba saya saya ngerubah style trading jadi averaging juga dengan dana yang harus tidak boleh sedikit ya tidak boleh kecil tetapi sejauh ini berjalan itu. Jadi pokoknya kalau misalkan contoh satu ini harga kalau tadi di emas itu kan jaraknya 10 poin. Kalau di forex khususnya sterling saya biasa ngambil itu bertingkat. Jadi kadang-kadang saya ngambil 30 poin. Ya, 0,1 mungkin gitu dia naik lagi selisih 30 poin itu 0,2 nanti naik berikutnya 40 poin 0,3 jadi berjenjang apakah bentuk averagingnya itu semacam martingale buat saya kembali kepada teman-teman trading semuanya jadi bisa menggunakan polanya ya yang jelas psikologinya dipakai digunakan kalau dana 100 dolar ya berpikirlah gunakannya seperti apa kalau dana 1.000 dolar 10.000 dolar nah kalau dananya ada 100.000 nah itu boleh kita menggunakan pola averaging yang semacam martingale tapi tetap harus hati-hati itu di sini ketika dia sudah nge-break, contohnya satu ya mungkin di sini juga dia dia membuat bola-bola tapi karena hmm, di sini tidak ada kita patokannya yang sinyal merah di atas Pokoknya, indikator ini bisa digunakan sebagai salah satu uh, acuan, ya, untuk teman-teman semua. Trading ini bisa di-download di MQL5, kan? Di sana ada, atau bisa di klik di Google, itu nanti bisa langsung diarahnya ke indikatornya. Jadi, ini tidak diperjualbelikan, tapi ini bisa digunakan. Dan kalau misalkan kita menggunakan scalping, saya sudah bahas sekitar lebih bulan lalu ya scalping sama intraday itu juga bisa digunakan. Nah sekarang untuk harian yang kita, kita bisa menggunakan ini. Intinya tinggal kita hitung manajemennya saja. Itu aja. dan hati-hati terhadap pola-pola uh, channel yang mungkin masih bisa uh, berubah. Jadi sebelum gunakan ini di akun real gunakan dulu di akun demo. Nanti dari situ kita akan pelajari pola-pola uh, channel yang facts ya, yang fake gitu ya yang bisa kita hindari nantinya. Dan di sini kalau dilihat cukup 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 bisa jadi acuan ya forex. Saya belum tahu apakah ini di selain forex dan emas ya bisa. Karena sejauh ini saya menggunakan di dua eh, dua apa ya selain dibilang di dua Bukan dua cara, tapi di forex dan di emas itu kita gunakan, di komoditi ya. Indeks saya belum pernah, karena ini segala sesuatunya harus tetap diuji coba. Tadi, tidak perlu mungkin pakai bollinger, mungkin punyanya apa yang bisa menunjang parabolik, boleh silakan digunakan. Atau RSI, atau juga ada yang lainnya, silakan digunakan. Yang jelas di sini, saya hanya memberikan bahwa apa yang saya gunakan untuk menguji cobanya sejauh ini berhasil dengan menggunakan psikologi yang jelas dan dananya tidak boleh minim kalau mau tingkat averaging apalagi nanti martingale. Ya, di sini kalau misalkan teman-teman mau mau menggunakan dengan pair layer misalkan BJ boleh tidak apa-apa tinggal kita lihat aja apakah Geja ini bisa membantu karena Geja yang beberapa hari yang lalu cukup luar biasa kenaikannya ya kalau kita lihat daily pasti setiap kali dia ngebreak dia membentuk 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 channel channel yang baru nah, akhirnya dia berhenti di angka yang paling tertinggi jadi teman-teman jangan sampai salah Nah kalau lihat ini saya boleh katakan sampai dengan saat ini pun saya masih di demo itu masih menahan posisi ya untuk melihat keakuratannya sekali lagi karena sebelum-sebelumnya pun sama keakuratannya itu harus saya uh, uji coba atau saya tes. Kalau kalau misalkan sudah sudah oke okay, itu bisa kita gunakan sebagai uh, senjata kita untuk transaksi. Sebenarnya, beberapa kali dia tembus, 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 tapi tetap naik. Ya. Jadi, di sini psikologi kita, kalau tidak kuat, pasti terganggu. Tapi, teman-teman uh, percaya bahwa tidak ada nama harga naik terus, ya, atau harga turun terus. Karena itu, pasti tetap aja yang ada namanya itu dia koreksi atau konsolidasi. Jadi maksud untuk trading day trade menggunakan indikator support channel hari ini adalah bukan bukan menuju kepada pola harian yang kita ambil, tapi ya kita trading harian menggunakan indikator ini yang bisa kita ambil cuannya itu di pair di time frame berapa itu maksud saya ya dengan risk management yang digunakan saya yakin teman-teman juga bisa dapat hasil yang maksimal intinya kalau menggunakan cut loss harus siap mental ya karena tidak serta merta ketika dikat itu kita bisa terima demikian juga ketika kita hedging kita harus lihat waktu yang tepat tidak untuk membuka lockingan atau hedgingan itu apalagi averaging ketika posisi seperti ini misalkan saya ngambil posisi sell di sini terus 1539, lima eh enggak saya ambil terlalu per lima poin memang berarti empat lima lima terlalu di sini nah itu sudah berapa posisi tertarik. dan berarti kan membutuhkan dana yang tidak sedikit itu yang harus diperhatikan, teman-teman oh, semua. Ya. Jadi intinya ilmu yang saya bagi hari ini tidak jauh beda dari dua seminar yang saya sampaikan kemarin mengenai indikator super seasonal. Kalau di posisi forex mungkin ada euro, GJ dan GU yang saya pakai. Lainnya itu mungkin bisa tapi saya belum tes. Karena kalau dulu kita mundur 10 tahun yang lalu mungkin pergerakannya bisa sama, tapi sekarang belum tentu terserah dia dia mau lari kemana karena berita fundamental dari masing-masing negara kadang-kadang cukup berpengaruh tidak mungkin sama kayak dulu cuma yang bisa saya pastikan di sini adalah emas ya XAU karena posisinya polanya tepat polanya bisa dilihat ya tergantung kita menggunakan indikator tambahan atau penunjang untuk supersonal channel ini ya kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan dengan tepat itu malah lebih bagus lagi latihan latihan dan latihan jangan sampai nanti kita uh, lupa bahwa di dalam dunia trading itu uh, tidak ada yang namanya master ya kita sama-sama belajar uh, pembelajaran yang terbaik adalah kita bisa mengakui kalau kita salah dan kita kalah jadi di sini kita harus tentukan polanya dulu seperti apa ketika pola yang sudah ada ya kita tentukan kekuatan dana kita nah baru mental kita siapkan kalau kita siapin mental dana nggak ada pola nggak ada ya percuma makanya kalau pada saat kita punya dana coba lalu di akun demo menggunakan indikator apapun juga jadi mungkin demikian untuk indikator support channel yang saya bawakan pada siang hari ini kurang lebih mau dimaafkan ya karena memang ini sifatnya edukasi dan uh, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan secara langsung maupun nanti offline ya uh, tetap jaga kesehatan tetap semangat ya uh, kita kejar cuan dengan cara yang benar. Terima kasih, uh, selamat siang, Tuhan memberkati.